إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام senantiasa kita memuji Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat al-iman. Demikian pula nikmat diturunkan kepada kita Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat petunjuk untuk manusia, yang di dalamnya terdapat bimbingan-bimbingan menuju kehidupan bahagia. Umat al-Islam, di antara bimbingan Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang dan itu sesuatu yang kalian tidak sukai. Boleh jadi kamu tidak menyukainya, akan tetapi itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik untukmu. Allah yang Maha tahu, kamu tidak tahu. Subhanallah, ayat ini memberikan kepada kita sebuah kaidah dalam kehidupan, bahwa yang kita pandang baik belum tentulah di sisi Allah baik. Yang kita tidak suka sesuatu menimpa diri kita, terkadang itu menjadi sebuah kebaikan untuk kehidupan kita. Ayat ini menunjukkan, ya akhwat Islam, seorang mukmin wajib beriman bahwa ilmu Allah sangat luas. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Dan bahwasanya ilmu hamba sangatlah lemah. Ilmu hamba sangatlah terbatas. Maka janganlah seorang hamba menilai perbuatan Allah dengan ilmu dia yang sangat terbatas. Dia wajib yakin bahwasanya Allah lebih tahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas segala sesuatu. Maka kewajiban dia adalah berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa asa an taqrahu syai'a. Boleh jadi kamu tidak menyukai suatu sesuatu. Wa huwa khairul lakum. Padahal itu baik untuk kalian. Lihatlah ketika kaum mukminin di perang Badar diperintahkan oleh Allah untuk keluar, tujuannya untuk berperang, bukan untuk berperang sama sekali, tapi untuk mencegat iring-iringan Abu Sufyan yang membawa unta-unta, demikian pula perhiasan-perhiasan untuk mengambil hak mereka yang mereka ambil di kota Mekah. Tapi ternyata apa yang terjadi? Mereka dihadapkan sebuah pasukan yang lengkap. Sejumlah 1000 pasukan. Dan sebagian kaum mukminin merasa berat dan tidak suka karena mereka tidak siap untuk berperang pada waktu itu. Allah berfirman, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan. Dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan kamu dari rumahmu dengan kebenaran. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah menghadapi pasukan yang lengkap.
yang 1000 orang jumlahnya. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Dan sesungguhnya kata Allah, sebagian kaum mukminin tidak menyukai pertemuan itu. Tapi ternyata Allah menginginkan kebaikan yang besar. Allah menangkan umat Islam di perang Badar. Padahal persiapan mereka sangatlah minim sekali untuk mengajarkan kepada mereka pentingnya tawakal kepada Allah dan bahwasannya kemenangan hanyalah dari Allah. Kebaikan itu ternyata tidak disangka-sangka oleh kaum mukminin. Ini dia di perang di perdamaian Hudaybiyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya pergi untuk umrah, tapi ternyata dihalangi oleh orang-orang musyrikin dan tidak boleh masuk ke kota Mekah kecuali tahun yang akan datang. Dan terjadilah perdamaian yang disebut dengan perdamaian Hudaybiyah yang isinya secara lahiriah sangat menguntungkan kaum musyrikin dan merugikan kaum mukminin. Maka pada waktu itu ya ahlul Islam, banyak para sahabat yang merasa geram dan tidak menerima dengan keputusan yang ada dalam perdamaian Hudaybiyah. Akan tetapi Rasulullah diperintahkan oleh Allah. Ini dia Umar bin Khattab melihat perdamaian tersebut tampaknya tidak adil. Ia datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar hanya menjawab, sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Tentunya Nabi Muhammad tidak mungkin berkata kecuali dengan wahyu dari Allah. Ternyata apa yang terjadi setelah terjadinya perdamaian Hudaybiyah? Ternyata kemenangan gilang gemilang untuk kaum mukminin. Rasulullah pun bebas untuk mendakwahkan Islam, mengirim utusan-utusan ke kabilah-kabilah dan raja-raja, sehingga akhirnya Islam semakin besar. Oleh karena itu setelah melihat kejadian itu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ayyuhan nas, ittahimu ra'ya fid din, tuduhlah pendapat-pendapat kalian dalam agama ini. Jangan sampai ya akhul Islam, pendapat-pendapat kita kemudian mengalahkan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang barangkali ketika Allah memerintahkan kepada kita dan ternyata kita tidak suka, ternyata di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Demikian pula ya akhi, dalam kehidupan kita terkadang Allah memilihkan untuk kita sesuatu yang kita tidak suka. Kita mengharapkan sesuatu dan kita ingin meraih sesuatu dari kehidupan dunia, ternyata kita tidak bisa meraihnya. Bahkan terkadang kita berdoa minta kepada Allah, ya Allah berikan, ya Allah berikan, ternyata Allah tidak memberikannya. Kita memandang yang kita minta itu baik untuk kita, tapi Allah tahu bahwa sesuatu itu apabila Allah berikan kepada kita, barangkali memberikan mudarat dalam kehidupan kita. Inilah ya akhul Islam, wajib kita yakini bahwasanya ilmu Allah lebih luas daripada ilmu kita. Dan bahwasanya akhul Islam, seorang mukmin wajib taslim, menyerahkan dirinya dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah sebuah kebaikan yang tentunya ya akhul Islam, tidak ada kebaikan yang melebihi kebaikan tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ummatul Islam. Agama tidak diletakkan kepada pendapat-pendapat manusia. Agama kita tidak diletakkan kepada apa yang dipandang baik oleh manusia, tidak. Tapi agama kita diserahkan kepada yang mempunyainya, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menganggap baik suatu ibadah kalau itu tidak diperintahkan ya akhwat Islam. Ini dia tiga orang datang kepada istri-istri Nabi, bertanya tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para istri Nabi pun mengabarkan bagaimana ibadah Rasulullah. Apa yang terjadi? Faka'annahum taqalluha. Rupanya mereka tiga orang ini menganggap remeh, ringan sekali ibadah Rasulullah. Lalu salah seorang dari tiga ini berkata, aina nahnu min Rasulillah.
Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah? Rasulullah kan sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, sedangkan kita tidak. Lalu yang pertama berkata, saya akan beribadah dengan sholat tahajud semalam suntuk dan tidak akan pernah tidur. Yang satu berkata, saya akan berpuasa setiap hari dan tak akan pernah berbuka. Yang satu berkata, saya tidak akan menikah, saya akan khusus ibadah saja. Rupanya perkataan tiga orang ini sampailah kepada Rasulullah. Dipanggilnya tiga orang ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, antumul ladzina kultum kada wa kada. Apakah kalian yang mengucapkan begini dan begitu? Kata mereka, benar hai Rasulullah. Kata Rasulullah, ama wallah, inni akhsyakum lillah wa atqakum lah. Ketahuilah demi Allah, aku ini lebih takut dari kalian dan lebih bertakwa dari kalian kepada Allah. Walakinni asumu wa uftir. Akan tetapi saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa usallil laila wa arqud. Aku pun sholat malam dan tidur malam. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Tiga orang ini ingin beribadah kepada Allah dengan cara yang mereka anggap baik. Tapi ternyata Rasulullah SAW mengingkari perbuatan tersebut. Ternyata perbuatan itu tidak baik di mata Allah dan Rasulnya. Maka ya akhal Islam, kita sebagai seorang Muslim, untuk membiasakan diri memandang sesuatu dengan pandangan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita menganggap sesuatu itu baik dari syariat, padahal ternyata Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkannya. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر